Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi wa yuqabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut kami akan menyampaikan sebuah materi tentang agungnya kedudukan amalan hati. Hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat prajurit. Bila rajanya baik, maka baik pula urusan prajuritnya. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, amalan hati sangat agung dalam Islam kedudukannya. Pahala amalan hati lebih besar daripada amalan badan. Begitu juga dosa hati juga lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh badan. Kemudian dosa kufur dan kemunafikan itu lebih besar daripada dosa zina, riba, minum khamar, judi, dan lain-lain. Jadi amalan hati adalah standar amalan badan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim berbunyi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuhnya akan baik. Begitu pula sebaliknya, bila ia rusak, seluruh tubuhnya akan rusak. Kemudian ada tiga tingkatan agama yang berasal dari dialog Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW tentang Islam, iman, dan ihsan. Dialognya berupa pertanyaan dari Jibril, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah kita ketahui bersama dalam rukun Islam, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Bagi yang mampu tentunya. Kemudian pertanyaan kedua dari Malaikat Jibril, apa itu iman? Dijawab Nabi dalam bentuk rukun iman ialah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Berikutnya pertanyaan dari Malaikat Jibril adalah apa itu ihsan? Ihsan ialah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Kita melihat kepadanya. Dan bila tidak demikian, maka Allah akan melihat kamu. Oleh karena itu, amalan badan termasuk dalam rukun Islam atau Muslim. Kemudian amalan hati termasuk dalam rukun iman atau mukmin dan ihsan atau muhsin. Secara terpisah, ulama mengklasifikasikan 12 amalan hati. Pertama, niat berupa keinginan atau maksud sesuatu yang mana tidak sah suatu amalan tanpa niat. Yang kedua, taubat. Wajar kalau manusia terjatuh dalam lumpur dosa. Tetapi pada diri manusia merupakan suatu perkara wajib untuk dilakukan taubatnya. Kemudian as-siddiq. Yang ketiga, as-siddiq, klasifikasi amalan hati, yaitu benar jujur. Benar atau jujur. Benar atau jujur adalah bagian penting dari seluruh amalan hati. Kemudian yang keempat, al-mahabbah, berupa amalan hati, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kemudian amalan hati yang berikutnya, yang kelima, tawakal, yaitu sikap hati yang berserah diri atau bergantung untuk mendapatkan segala sesuatu. Kemudian syukur dilakukan dengan hati
lisan dan juga badan. Syukur menggunakan kenikmatan sebagai sarana ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, amalan hati yang ketujuh adalah sabar, yaitu menahan emosi terhadap keinginan dengan tidak mengeluh. Kemudian yang kedelapan, ridha, yaitu merasa cukup dengan segala sesuatu. Yang kesembilan, khusyuk, yaitu konsentrasi yang penuh kepada Allah. Yang kesepuluh, raja, atau mengharapkan ridha Allah dan juga rahmatnya. Yang kesebelas, khauf, atau rasa takut terhadap siksa atas dosa yang telah diperbuat. Dan yang terakhir, ke-12, lepasnya keterikatan hati, dalam hal ini juhud yang ke-12, lepasnya keterikatan hati dengan harta dunia yang bisa saja membuat lupa kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, meski sudah dipaparkan tadi bahwa amalan hati jauh lebih besar, lebih kuat daripada amalan badan, lebih utama daripada amalan badan, bukan berarti kita menganggap remeh amalan badan. Karena amalan badan adalah bukti atau ukuran atau indikator bersihnya hati dan sempurnanya iman. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman adalah keyakinan dalam hati, diikrarkan oleh lisan dan diamalkan oleh badan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.